Ken. Di. Sekarang siapa dia? Coba. Jangan ngerjain saya lagi ya. Kamu jangan rayu. Dekat-dekat saya. Kamu aduh. Rayu dia. Saya nggak bisa merayu. Apakah dia Bella? Apakah dia Yudhisthira? Apakah Tias Birasti? Ratna Gali? Pelope? Ntar lu, kreatif jangan gitu dong, nanti dibuka kalau ternyata mantan gue nanti kan gue jadi jelek lagi image-nya. Jangan gitu dong. Coba kamu rayu. Ntar lu, gue takutin nanti. Apakah Wanda? Lu mah dari tadi. Seraya gitu. Aku nggak tahu. Ini siapa? Ini ex girlfriend. Enggak, bukan. Lu mah begitu. Ini baru hubungan baru dimulai udah gitu. Bukan, nggak gitu. Nggak aku yang juga. Nggak gue yang jelas. Boleh lah, aku campur lagi lo ya. Aduh. Nah, sekarang. Gini jangan gue terus yang dikerjain dong, jadi kan enggak, lo rayu dulu, lo rayu kan ceritanya nih disini apa cerita. lo seneng gue dikitin sama Cinta, lo seneng lo ya Allah, tujuan aja lo sama gue. Lo mau ditonjok gak? dari belakang bukanya, ntar ngeletak jalan-jalan dulu lo rayu. Tadi dulu gue kalau ini ternyata dibuka siapa, gue ngerayu nanti Cinta marah, kan gimana? Enggak, nah, lu rayu gitu. Aja ya, iyalah. Wah, kepet. Yaudah, ajarin gue ngerayu deh. Yaudah. Sayang. Ntar pokoknya janji ya. Setelah ngerayu, lu cium tangannya. Lu cium tangannya. Pokoknya ntar. Lu cium tangan. Sekarang lu pegang tangannya. Gue ganggu ya, gue cuma lewat doang. Jangan tahan gue. Paling benci, orang gue cuma lewat doang. Gak usah nyuruh gue masuk ya. Sekarang lu rayu deh, ini gue ajarin. Neng, tahu nggak? Gue takutnya siapa? Dia nggak apa-apa ya, Mbak. Lu ramai-ramai ini ngapain takut sih? Jangan dikejar. Kamu tahu nggak? Cowok yang paling bodoh di dunia ini. Enggak. Mantan pacar kamu. Karena dia udah ninggalin bidadari secantik kamu. Ngomong, gue gak ngapain. Lu pada... Lu gak ngomong, tapi lu mondar mandi. Sekarang...
kamu harus kamu cium tangan dia. Cium tangannya. Cinta, maaf ya, ini hanya disuruh ya. Cium tangannya.